Okay, tepat jam 9. Kita dah baru nak start. Rasanya dah 100 meter kita orang berjalan. Baru 100 meter. Okay, ni laluan dia. Okay, semua okay? Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11. Kita berada di kelompok daripada 12 orang. Kita kelompok yang ketiga. Ketiga. Kelompok pertama ada Anas, Izwan sama Izzy. Okay, dua orang. Actually, lima kelompok. Kelompok pertama dua orang. Kelompok kedua seorang. Kelompok ada seorang. Siapa tadi tu? Anas. Bukan. Anas dulu baru tadi tu. Anas dengan ada seorang. Anas, Ijan, Wani di depan. Lepas tu Sifat. Kelompok ketiga Ijan dengan Wani. Sifat. Empat ni kita lah. Aku, Jam dengan Mimi. Kelompok kelima ada sikit belakang, kurang 50 meter. Daya, Wan dengan Nana. Kita sekarang berada dekat kilometer 3. Kita punya target sekarang pergi layang-layang untuk makan kau-kau punya makan. Okey. Lebih kurang dalam 3.5 jam. Yalah. Kan nampak 3.5 ya. So sikit lagi sampai layang-layang. Untuk kita makan lunch lah, consider lunch. Okay, check it out. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ijam, Mimi. Okay, KM 3.5. Selama sejam daripada KM 3 tadi. 3.5. Nana, Daya dengan Wan belakang sikit lagi. Okay, continue. Say hi to the camera. Okay. Yang tadi tu Rihanna, JCJ dengan Britney Spears. Itulah. Okay. Bye. Okay, nah. Okay, masih okay. Jam. Alright. Mimi. Alhamdulillah. Jumpa Ijan kat sini. Berapa lama kat sini? 5 minit. Okay. Maknanya jarak. Jarak kita dengan Ijan tadi 5 minit je. Aku banyak yang berhenti kan buat telefon. Okay, sekarang kita kat layang-layang nak makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ijan, Mimi, okay. Nana, Ijan, Wan and Daya and Wan. KM4. Sekarang next target 2 km lagi. Laba rata. Okay, Laba rata. Lebih kurang berapa kilometer Laba rata? 2. Okey, 2 km. Dia KM6. So kita orang punya target insya-Allah 1 jam 1 km. Harap-harap dapatlah 1 jam 1 km. Amin. Okey. Insya-Allah. Okay, bye. Okey. Sekarang kita berada di midpoint antara kalau dari Mesilau sana. Kita orang kali ni ekspedisi dari Timpohon sana. Macam tahun lepas kita dari sana. Okey, inilah point dia. Hati kita sampai sini jam 4 kan? Ya. Tunggu siapa bawa. Okey, ini dia punya landmark. Hari tu bah. 5 lebih 5. Okey. Tak jauh dari KM4 tadi, tak jauh. Memang tak jauh. 1 minit je sampai, okey. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Untuk pengetahuan anda semua,
selepas checkpoint layang-layang, all the way jalan dia macam ni. Tak ada tangga, tak ada jalan rata, semua batu. Okay, by the way, sekarang pukul 1:15. Tengoklah dulu layan. Kali ni aku okay. Sampai sini. Nana masuk TV. Mimi masuk TV. Mimi okey? Daya okey, Daya? Okey, Daya? Jawab lah okey. Kamera, kamera, kamera. Okey, tak okey lah tu. Wan okey kan? Okey, so far semua okey, alhamdulillah. Okey, Ijan dekat belakang ni. Sama macam tahun lepas. Tisu koyak. Tapi okey kot. Dia takkan give up. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak cakap? Aku tak larat cakap sebenarnya ni. Kau tu lah pasal. Okay, sekarang kita dekat Pondok Vilosa. Kalau tak ada kabus ni sebenarnya cantik ni. Ijam, Ijan, Daya, Mimi, Nana. Okay. Kalau ikut map yang tertampal dekat sini. Wani, berhenti. Aku berjalan. Kita ada dekat sini. Satu pondok lagi Parker. Dua kali pondok kamu berhenti. Lepas tu yang ni kita tak berhenti sebab ni hostel. So akan direct Pulau Barata. Sekarang kita dekat sini. So ambil pandi jumpa kat Pulau Barata lah kot. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jam tengah pegang kamera. Mimi, Nana, Jan dekat belakang, Daya dengan Wan dekat depan. Depan sana eh? Tunjuk depan. Depan sana. Depan sana. Nampak tak gunung atas tu? Okay, view cantik. View cantik. Okay, sekarang kita berada di KM5. Okay, KM5. Okay, sini KM5. Jam berapa? Dua. Sekarang 2:15. Kita ada lagi 1 kilometer untuk ke Labarata. Okay lah, kita letaklah sejam. Mungkin kita memang dapat sejam lebih. Sejam tadi kita dapat 1 kilometer lebih. Yang tadi tu dekat Vilosa. So harap-harap ni tadi rehat lama sangat kan. So ada delay sikit sampai untuk sejam seterusnya. Tapi mungkin kita sampai, kalau okey insyaAllah kita sampai dalam 3:15, busuk-busuk 3:30. Yeah. Okay. Ciao. So tak ada apa lagi. By the way, Easy, kita berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 5 dah sampai dekat Labarata. Okey, itu saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4:30 akhirnya sampai. Sebenarnya dah pukul 4 tadi sampai lah, tapi nak tunggu dua orang sejuk kat luar. So aku sampai dulu. So yang jam yang tinggal jam ayam lah. Ijam, Mi, Nana dengan Ijan. So sekarang aku dengan Wan. Siapa nama? Aku lupa. Okay. Lepas tu apa? Kiko. Kiko. Wani. Daya mana Daya? Belakang. Ada dia kat belakang. Sekarang ni tengah queue nak. Kalau ikut dalam package, benda ni dinner. Dinner. So, dia beratur nak dinner kan. Okay. Bye-bye. Yes. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kalau tak nampak muka aku sebab matahari belakang ni, sorry lah. Tapi sekarang nampak kot. Okay. Alhamdulillah. Lepas makan dekat Labarata tadi.
Aku Hijam. Yes. Daya. Daya tengah naik tangga tu. Wani sampai atas lah Wani. Ha tu. Mimi dengan gaya model. Nana dengan Ijan sikit lagi. Undui. Bismillah, kita orang sampai dekat Gunting Lagadan. Tempat kami berehat sebelum meneruskan pendakian ke summit. Ya, tu dia. Eh, bukan ni. Sini. Ah, tu sana. Ha? Okey. Iyalah, tapi sedikit information. Yalah. Gunting Lagadan ni elevation dia 11,000 kaki. Buka baju. Supaya darah berjalan dengan lancar. Faham. Atau tepatnya 10,827 kaki dari paras laut. Okey, ni besok kita akan sambunglah. Tu sayat-sayat. Sayat-sayat tu checkpoint gate sebelum ke puncak. Okey. Jom kita masuk. Bersalam. Okey. Jom. Up. Okey. Masuk balik. Rehat. Syiri daripada Labah Rata nak ke Gunting Lagadan ni ada lagi 200 meter pendakian. Tapi dia punya penat tu sebab kita orang dari bawah kan. Campur penat tadi. Agak pancit kat. Okay, jom kita tengok. Steady bila kita dulu. Bagaimana? Ya. Kering okay. Gunting Lagadan ni ada banyak dom. Kita punya dom nombor 10. Tak silap macam ada seorang dalam ni. Sebab dalam tu tulis nombor 10. Okay. Kunci ke mana dah? Nanti kita masuk baru kita tengok macam mana di dalam. Penat. Okay, memang ada orang. Tapi kita tak tahu siapa. Mungkin dia rehat ke apa. Keluar jalan-jalan. Okay, macam ni je lah bilik dia. Ini dia pintu. Ada dua katil mereka. So empat katil lah. Ada bilik air. Semua lengkap. Yang perempuan Daya, Mimi, Nana, Wani. Bilik room nombor 9. Kunci diorang ni ada dekat Nana. Nana on the way. Sampai. Okay, kita rehat dulu. Jumpa malam nanti. Okay, bye.